Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum pemberitaan terkini yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, Agus Mulyadi sebagai host yang akan menemani Anda. Dengan tak deng dendang terpesona, dengan tak deng aku terpesona menang. Iki berita macam apa? Akun Twitter Fadlizon menjadi bulan-bulanan netizen, baik yang SJW maupun yang tidak, setelah ia tertangkap layar nge-lag konten porno. Insiden nge-lag konten porno itu membuat Fadlizon diserang utamanya dengan label munafik, sebab sebelumnya ia berkali-kali memberikan pernyataan terkait perang melawan konten porno di internet. Belakangan ia memberikan klarifikasi bahwa insiden nge-lag tersebut kemungkinan karena kesalahan admin. Ia pun mengaku sudah menegur admin yang bersangkutan. Ya, buat Pak Fadlizon, tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Enggak masalah ya, kalau cuma nge-lag konten porno di internet itu, ya bukan hanya Anda seorang. Kami, saya, dan banyak orang lainnya pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang ya manusiawi lah ya. Pak Jokowi kan dulu juga pernah. Ingat enggak? Dulu Pak Jokowi pernah nge-tweet soal JKT48 tuh. Nah, cuma saat itu Pak Jokowi, seingat saya, itu adminnya langsung dipecat karena berbuat kesalahan, karena bikin blunder soal JKT48 itu. Nah, saya nggak tahu nih adminnya Mas Fadlizon ini langsung dipecat atau nggak. Tapi saya harap semoga jangan dipecat. Pertahankan ya. Kasihan sekali kalau admin jenengan itu dipecat cuma gara-gara ya nge-lag konten porno. Itu kan kasihan ya. Buruk di mata HRD, buruk pula di mata malaikat. Jadi, saya mohon jangan. Cuma saya ini ngasih saran nih, saran ya, sebagai seorang rakyat kepada pejabatnya gitu. Lain kali, ini lain kali ya, kalau memang sedang pengen ya scroll konten porno itu ya sebaiknya pakai tangan kiri ya. Ya bukan hanya Pak Fadlizon ini loh, ini adminnya juga loh, siapa tahu belum dipecat. Lain kali kalau nonton konten bokep, scrollnya pakai tangan kiri, insya Allah aman ya. Jadi kiri nyekrol, kanan ya olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan mengusut laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pembangunan sejumlah toilet sekolah di Kabupaten Bekasi. Sejak akhir tahun lalu, pemerintah Kabupaten Bekasi memang menganggarkan setidaknya 98 miliar rupiah untuk membangun 488 toilet sekolah. Anggaran yang sangat besar itulah yang kemudian menjadi bahan perbincangan di lini masa. Maklum saja, dengan dana sebesar 98 miliar rupiah itu, maka biaya untuk membangun satu toilet mencapai nyaris 200 juta rupiah. Padahal dari foto yang beredar, toilet hasil pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi itu tampak tak ada bedanya dengan toilet-toilet pada umumnya. Gimana ya, saya sebagai warga yang baik hati itu ya hanya bisa berbaik sangka lah kepada pemerintah ya. Nggak mungkin pemerintah Pemkab itu korupsi, nggak mungkin ya. Pasti ada apa ya, jadi ada niat baik itu. Kalau toiletnya ternyata harganya kok mahal, mencapai hampir 200 juta, itu siapa tahu karena toiletnya itu memang canggih ya kan. Siapa tahu toiletnya itu punya alat yang bisa mengguyur sendiri ya kan. Atau bisa juga toiletnya itu punya alat yang bisa menceboki sendiri. Jadi kalau habis buang air besar atau habis buang air kecil, langsung muncul alatnya itu plek, cik. Siapa tahu kan, kita nggak paham hal seperti itu. Siapa tahu ada, harganya mahal ya kan. Atau bisa juga toiletnya itu mahal karena memang punya sensor asap yang canggih ya. Jadi nanti kalau ada yang merokok di dalam toilet, guru BP bisa langsung tahu ya. Siapa tahu ya, sekali lagi. Atau bisa juga saking canggihnya toiletnya, setiap tai yang sudah sudah disalurkan oleh para siswa itu, setiap tainya akan didaur ulang menjadi kertas untuk dibikin LKS. Siapa tahu ya kan. Ya, kita tidak pernah menyangka teknologi sudah semaju ini. Toilet 4.0 itu bukan kemustahilan. Rabu 6 Januari 2021 kemarin, aksi kerusuhan terjadi di gedung Kongres Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat. Massa pendukung Presiden Donald Trump mengepung dan menyerbu gedung Kongres tersebut sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap pengukuhan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden tahun ini oleh Kongres. Massa berhasil masuk dan menghancurkan banyak barang yang ada di dalam gedung Kongres tersebut.
penyerbuan itu menjadi yang pertama kalinya sejak 200 tahun terakhir. Banyak yang menyamakan aksi penyerbuan massa pendukung Donald Trump ke gedung Kongres Capitol Hill tersebut dengan aksi-aksi massa di Indonesia. Ya, gimana lagi ya? Ya memang aksi penyerbuan massa pendukung Trump ke gedung Kongres Capitol Hill di Washington ini kalau dilihat secara apa ya, cocokologi atau otak-atik gatuk ini memang hampir sama kalau dibandingkan dengan aksi misalnya aksi mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR di tahun 98 lalu ya. Ya terlepas dari tujuan politisnya, tapi memang kalau difoto kedua ya, peristiwa ini memang kelihatan apa ya, sama-sama persis gitu. Kalau dilihat itu sama-sama heroik gitu, ya kan? Kebetulan kok ya sama-sama ada bendera merah putihnya gitu. Walaupun memang benderanya konteksnya beda gitu. Yang satu bendera negara Indonesia, yang satu bendera negara bagian. Tapi ya ada sama-sama merah putihnya gitu. Nah ini yang paling mencolok. Di aksi penyerbuan para pendukung Trump ke gedung Kongres Capitol Hill itu, ada orang yang kok ya sempet-sempetnya jualan kentang goreng sama ayam goreng itu loh. Saat rusuh mereka tetap jualan. Ini kan sangat-sangat Indonesia sekali. Di Indonesia kita tahu semua aksi apa ya, yang ada keramaiannya itu hampir selalu ada pedagangnya juga. Kacang goreng lah, bakso lah, apalagi snack lah, es teh lah, semua pasti ada. Bahkan kemarin di aksi Bom Sarinah Tamrin itu ya ada juga yang jual kacang. Jadi memang Indonesia dan Amerika itu punya DNA yang apa ya, yang hampir sama persis gitu. Kondisi genting tetap marketing, kondisi tegang tetap dagang. Crazy Rich Indonesian Richard Mulyadi membuat kehebohan yang membuat jiwa-jiwa miskin bergejolak. Pada Senin 4 Januari lalu, ia memesan seluruh kursi pesawat untuk keperluan penerbangan dari Jakarta ke Denpasar. Praktis, dalam penerbangan pesawat Batik Air ID6502 tersebut, hanya dirinya dan istrinya yang menjadi penumpang. Richard Mulyadi melakukan hal tersebut karena ia mengaku takut dengan COVID-19. Sebenarnya bukan hanya Mas Richard Mulyadi yang bisa dan pernah memboking seluruh kursi kendaraan untuk dirinya dan istrinya. Sebagai sesama klan Mulyadi itu saya juga bisa dan pernah dan sering ya kan. Bedanya dia itu naik pesawat, saya naik bistop 2015. Ya enggak apa-apa, sama-sama mudah transportasi ya kan. Namanya hidup itu kan ya kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu kan perputaran nasib. Siapa tahu sekarang Mas Richard naik pesawat, besok saya yang naik pesawat ya kan. Giliran dia yang besok jadi host di sini ya kan. Kan cocok tuh dia jadi host di sini menggantikan saya ya kan. Richard Mulyadi. Richard Mulyadi. Richard Mulyadi sebagai host yang akan menemani Anda. Deng 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 det terpesona. Aku terpesona. Deng 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 det. Presiden mengajak masyarakat bersyukur karena Indonesia mampu mengelola COVID-19.